Pemirsa siswa SD Negeri 134 Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro Jambi, belajar di ruang kelas yang kebanjiran. Banjir yang merendam halaman dan bangunan sekolah membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu. Beginilah kondisi sekolah dasar Negeri 134 di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro Jambi. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter menyebabkan para siswa dan guru kesulitan menuju sekolah. Tidak hanya halaman sekolah, banjir akibat luapan sungai Batanghari juga merendam ruang kelas belajar siswa. Untuk dapat tiba di sekolah, siswa dan guru harus bertaruh nyawa dengan menaiki perahu sampan. Meski demikian, mereka tampak semangat menjalani kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Genangan air saat ini telah masuk ke dalam ruang kelas pelajar dengan ketinggian mencapai 10 cm. Banjir yang telah terjadi sejak hampir 4 bulan ini menyebabkan aktivitas belajar di sekolah terganggu. Saat ini untuk kelas 1, 2, dan 3 diliburkan, namun untuk siswa kelas 4, 5, dan 6 masih masuk sekolah. Guru dan siswa berharap banjir dapat segera surut sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat normal kembali. Pendidik sangat cukup prihatin lihat keadaan air seperti ini sudah 4 bulan mudah-mudahan ke depannya Bukan cepat surut biar bisa sekolah seperti biasa Novia Putri Sanjaya cek TV melaporkan